Assalamualaikum, selamat siang kawan hijau. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini aku lagi ngadem di bawah pohon, jadi di bawah pohon. Nursery-nya sih sebenarnya enaknya di pinggir jalan banget di daerah Sawangan Permai, itu perumahan. Kalau dari rumah aku mungkin agak deket ya, karena ini tuh termasuk jalan vital atau jalan raya menuju jalan raya Depok Kota. Terus di nursery ini sekarang sudah upgrade, terus banyak juga koleksian-koleksian lain. Nanti kita langsung ketemu langsung sama Pak Dede. Mari kita review. Bapak Dede. Assalamualaikum. Bapak. Salam. Lagi ngapain? Ya, saya rapi-rapi. Lagi rapi-rapi. Online ya? Online juga. Alhamdulillah. Bapak, yang di sini ekonomi semua kan? Kan ada jambol-jambolan nih. Ada. Per polybag ini berapa? Yang ini 10 ribuan teh. 10 ribu satu polybag, ya. Udah rimbun ya? Udah lumayan rimbun, beda-beda sih ada kayak gini. Oh. Tinggal pilih ya. Kalau ambil banyak diskon kan nih, bisa. Pak? Bisa. Bisa ya. Banyak bisa, beda lagi harganya. Terus kalatea-kalateaan. Atau kuping gajah? Kuping gajah. Ini 15 ribuan deh. 15 ribu? Iya. 15 ribu kuping gajahnya. Itu ya segar ya? Iya. Ini yang rimbun. Yang rimbun, iya. Terus ada apa lagi, Pak? Kalatea. Kalatea ini sepat bukan? Ini Sabrina. Sabrina. Ya. Satu polybag berapa? Ya, ini 10 ribuan teh. 10 ribu? Iya, kayak ini. Oh, banyak. Terus ada? Ada lagi kayak ini. Nah itu apa? Melati. Melati. Oh tapi nanti berbunga ya? Bunga yang warna putih. Ini berapa? Yang ini 2500. 2500? Iya, tapi dia nggak merambat kalau dia. Oh jadi ke atas aja? Ke atas aja, bukan merambat. Jadi melati ada beberapa jenis ya, ya Pak? Ya. Ada yang merambat, ada yang... Terus juga ini ada pillow marble. Pillow? Marble. Marble. Oh iya. Anakan? Anakan. Enggak sih remaja ya? Iya. Ini berapa? Untuk ukuran ini saya jual 20 ribuan teh. 20 ribu? Iya. Siap. Pilihan ada. Banyak ya Pak? Stoknya banyak. Ini ada jenis ini. Ini petirnya atau kayak bibirnya. Jualnya 10 ribu teh. Ini 10 ribu. 10 ribu. Satu polybag. Ini buat digantung ya, Pak? Iya, buat gantung. Ada bunganya juga dia. Oh, ada bunganya. Ada bunga. Warna orange bunganya. Ini begonia. Begonia. Untuk ukuran ini saya jual 50 ribu. 50 ribu sebesar ini. Iya. Ya sama potnya. Sama potnya. Oke, yang di belakang itu apa, Pak? Yang ya. Pink-pink itu. Yang ini. Mm-hmm. Yang ini jenis kayak bayam Cina kayak gitu. Ini saya jual 5 ribuan teh. 5 ribu? 5 ribu. 5 ribu rupiah satu polybag. Satu polybag. Siap. Terus? Juga ada ini. Lipstick? Ada lipstick, boleh kayak gini. Wah, ini lipsticknya udah ya. Besar lumayan ya, Pak? Lumayan. Berapa? 10 ribuan yang kayak ini. 10 ribu satu. Okay. Pilihannya banyak. Ada banyak, banyak ya. Banyak, banyak. Dona rata-ratanya Carmen. Sama kan itunya ukurannya? Ukuran sama deh. Dona Carmen. Dona Carmen. Untuk ukuran ini saya jual 10 ribu. 10 ribu, udah ya. Gede ya, Pak? Lumayan gede. Oke. Okay. Kalau yang kecil-kecil juga sama? Beda deh, 5 ribuan. 5 ribu sampai 10 ribu untuk ya, Dona Carmen ya. Iya. Mending yang langsung yang rimbun ya, Pak? Iya. Jadi di pot udah enak. Ini juga ada ini? Di kalatea, beberapa macam. Ada... apa namanya ini sepat macam-macam ini harganya 10 ribuan teh. Ini semua sama 10 ribu. Harganya semua 10 ribuan. 10 ribu untuk kalatea yang di kalatea. Sini ya. Rata semua harganya. Terus ya ada di sini Adam Hawa. Yo oh, yang suka ungu-ungu. Nah. 10 ribu aja. Ini 10 ribu. 10 ribu aja. 10 ribu rupiah. Udah enak tinggal di ganti pot iya. Betul. Terus ada cabang darah. Ini? Cabang darah deh. Cabang darah. Cabang darah. Oh belakangnya merah belakangnya ya? Belakangnya merah dia, kayak pilok kebalik modelnya. Ini berapa Pak? 3 ribuan teh. 3 ribu? 3 ribu perak. Banyak ya? Iya, stoknya ada. Stoknya ada. Ini ada ini kalau juga. Kalau ini, yang kecil ini apa? Ini sama, jenisnya tanam proyek ini 3 ribuan teh. 3 ribu namanya apa nih Pak? Ini saya lupa namanya, tapi lupa. Harga saya nggak lupa. Kalau harga mah nggak Pak, duit soalnya. Ini berapa sama. Ini Pak? Harga 3 ribuan teh. 3 ribu? Iya. Kalau lebih banyak bisa kurang. Gitu ya? Oh, ya. Kalau yang mau bikin garden atau landscape ya. Bisa ya Pak? Ya, ada jalan apa di sini? Ini Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Ada daun besar, daun kecil. Tapi dia belum berbunga belum, ya? Belum teh. Jadi belum ketahuan bunganya warna apa? Oh, jadi masih besar, harus dirawat. Ini daun kecil. Oh, beda ya? Beda.
Tapi sama kan Wijaya Kusuma? Sama, cuman bedanya kalau ini nanti bunganya warnanya agak besar bunganya. Oh. Kalau ini bunganya kecil. Harganya sama 10 ribuan. 10 ribu, Wijaya Kusumanya 10 ribuan. Stoknya ada? Stoknya ada. Ini sesi Viera apa Pak? Pedang? Sesi Viera tanduk. Tanduk? Hmm. Tanduk untuk ukuran kayak gini 10 ribuan deh. 10 ribu? 10 ribu aja. Ini kalau diganti pot terakota bagus ya Pak? Ya. Jamia? Jamia untuk kayak ini 15 ribuan deh. 15 ribu. Ada yang isi 1, ada yang isi 3, sama harganya. Sama harganya ya? Sama. Hey. Kalau varigata kan hitungannya per batang ya. Pak? Kalau ini sama, 15 ribuan. 15 ribu. Ini masuknya bromel apa apa Pak? Iya bromel. Bromel ya? Iya. Bromelia gini berapa itu Pak? 3 ribuan deh. 3 ribu satu polybag? Ya. Ini yang merah ini sama bromel? Sama, bromel juga. Oh, bromel juga. Tinggal pilih. Kalau di sini ada itu pilo. Ini pilo hati. Iya. Berapa Pak ini? Yang itu saya kasih 40 ribu deh, lebih panjang lagi. 40 ribu nih 40 ribu. Harus diturusin lagi ya? Ah. Tuh. Udah kemana-mana. Pilo hati. Oh sikas, iya sikas jamia. Jamia purba. Jamia purba, ini berapa Pak? Yang ini 90 ribuan deh. 90 ribu, yang gede? Yang ini kasih 120. 120 ribu, dia berduri kan ya Pak? Kalau dia enggak Pak? Oh enggak ya? Oh iya. Ini ada seekor kuda. Ekor kuda, maksudnya Molina. Apa nih? Molina. Oh Molina. Molina seekor kuda, dia berubi. Oh ada umbinya ya. Oke, ini untuk berapa? Ukuran ini saya jual 60 ribuan teh. 60 ribu? Iya. Emang ada ukuran lebih besar? Ada. Ini anakan antorium. Germani? Iya, Germani. Ada Kerry, ada gelombang cinta. Iya. Ini gelombang cinta. Berapa? 10 ribuan. 10 ribu? Iya. Satu polybag? Satu polybag 10 ribuan. Ini kan nggak anakan banget. Enggak, kan? Ini apa remaja ya? Ibaratnya lah. Germaja. 10 ribu. Ada juga pilo daklot. Daklotnya yang hati ya? Iya. Nah, ini berapa Pak? Yang ini saya jual 50 ribuan teh. 50 ribu satu polybag, banyak ya ada stoknya Pak? Iya. Terus ada? Ada juga Dona Carmen. Dona Carmen berapa rumpun itu Pak? Satu pot? Satu, ini 5 teh. 5, jadi rumpun ya. Segini berapa Pak? Yang ini saya jual 60 ribu teh. 60 ribu? Ya. Oke. Kalau Nijo kalau yang mau beli langsung WhatsApp bapaknya ya. Nanti nomornya ada di deskripsi. Ini skin daptus ya Pak? Daptus teh. Skin daptus silver. Ini ukuran ini saya jual 10 ribuan deh. 10 ribu? 10 ribu. Pilihannya banyak. Banyak ya. Kalau yang udah rimbun ada nggak Pak? Yang rimbun sementara ini belum ada teh. Ada di belakang, digantung. Nah yang kalau yang rimbun gitu berapa? Saya jual 20 ribuan deh. Nah, ada yang udah dipotin sama bapak ya. Jadi ya. Tinggal ganti pot. Udah gede. 20 ribu yang besar. Ada siri Brazil. Tuh, siri Brazilnya berapa Pak? Yang ini ukurannya saya jual 20-an deh. 20 ribu? 20 ribu. Oke, okay, udah tinggal diturusin ya Pak? Iya. Oke. Okay. Itu enjoy ya? Enjoy. Enjoy 5 ribuan deh. 5 ribuan? 5 ribuan. Oh, satu polybag. Stoknya ada, cuman ini terbatasan tempat. Oh gitu, jadi nggak taruh sini ya, semua ya? Stoknya ada. Apa ini aglo silver apa? Bambu? Yang ini silver teh. Yang depan silver ya? Iya. Nah, satu polybag berapa? 5 ribuan teh. 5 ribu? 5 ribu. 5 ribu rupiah? Iya. Kapan lagi? Di mana lagi? Coba 5 ribu dapat sebesar ribu itu, Pak. Iya. Yang ini sama aja ya? Sama aja teh. Oh, jadi sama aja tinggal pilih ya. Tapi yang gede ini mau dijual? Yang ini? Ini dijual teh. Antonium Germani Cobra. Germani Cobra tapi ya. Udah gede banget ya? Udah lumayan gede. Berapa ini? Yang ini saya jual 200-an teh. 200 ribu? 200 ribu. Sebesar ini? Iya. Ini? Ini sama sama yang tadi 50 ribuan teh. 50-an ya, begonia hati ya. Kalau yang puring-puringan nih Pak? Puring itu 15 ribuan teh. Sama semua? Sama harganya. Kalau yang ini puring apa? Yang mana? Ini. Yang ini lele. Puring lele. Lele, ini lele. Oh iya, kayak lele ya Pak? Iya. Ini puring color. Apa? Color. Tricolor, dia ada merahnya? Ya ada, nanti kalau ada jadi. Kalau udah gede ya? Iya. Oke, yang ini? Yang itu kerupuk. Kerupuk ya? Yang itu 20 ribuan teh. 20? Iya. Pokoknya di sini puring-puringan lah ya Pak. Dari 15 sampai 20. 15 sampai 20 ribu untuk puringnya ya. Kalau di dalam kayaknya koleksian ya Pak. Biasa aja sih. Biasa enggak? Enggak ada di koleksi. Kita lihat ke dalam boleh Pak. Nah di depan ada semuanya ini anturium jari ya Pak. Anturium jari. Predator radiatum dari berbagai ukuran ya. Ada yang kecil sampai yang besar.
Yang ini ada lagi yang lebih besar dari ada ini. Lagi? Ada. Oh, tapi enggak di sini. Ada di dalam teh. Oh, ada. Nanti kita lihat ya. Kalau ukuran segini berapa nih, yang Pak? Yang itu 100 ribuan teh. 100 ribu. Sama nih ya, yang ini juga. Ya. 100 ribu. Kalau udah naik ke sini, yang ini 200 ribuan teh. 200 ribu yang ini nih. Ini udah agak besar. Tuh, besar sekali. Berapa daun? 5 daun ya, Pak? 5 daun teh. 200 ribu. Udah gede banget. Ada beberapa pilihan. Oh, dia ber ini ya? Sama dia tuh. Anthurium ya? Anthurium kan dia maksudnya. Iya ya. Terus ya ini juga ada karamel. Karamel bonggolan. Bonggolan. Oh. Ada tumbuh tunas ya. Oh. Udah ada ini ya, jadi tunas, mau ya. Menuju daun baru. Iya. Karamel hijauan tapi ya? Iya, hijauan ini. Ini berapa, Pak? Yang ini saya jual 400 ribu teh. 400 ribu untuk karamelnya ya. Cuma satu, Pak? Cuma satu teh. Cuma satu, siapa cepat satu. Dia dapat ya. Kalau online aman nggak ya, Pak? Aman teh. Kirimnya di satu-satu ininya ya, di packingnya. Terusnya saya punya ini jenis bintang kejora. Bintang kejora, anthurium juga 3 daun dikasih berapa? Yang ini 400-an teh. 400 ribu ya. Iya. Ini udah mulai jarang nih, Pak. Udah mulai jarang ini ada yang ada 2 ya. Oh. Ini lagi lebih rimbun. Oh iya, lebih rimbun ini. Lebih rimbun lagi. Ini berapa? Yang ini saya jual 850 teh. 850 ribu. Ya, ada 1 2 3 8 daun. 8 daun yang itu mau tumbuh tunas lagi. Iya. Daunnya utuh nih. Iya, enggak mulus ya. Oke. Okay. Ada juga ini Garuda corong atau petruk. Petruk. Apa bedanya sama anthurium corong biasa? Dia lebih kriwil teh. Oh iya, daunnya ya. Iya, daunnya lebih kriwil. Oke, okay. Ini berapa, Pak? Ini harga 900 ribu teh. Sebesar ini? Iya. 900 ribu udah sebesar ini, tinggal dipajang aja ya, Pak. Iya. Udah cantik. Saya punya corong. Corong, nah ini baru corong yang biasa ya, Pak. Biasa, ya. Lebat ya, udah berbunga juga ya. Tuh. Daunnya lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, ada 12-13 selai. 13, waduh ini dikasih berapa nih, Pak? Yang ini 800 ribu. 800 ribu? Siap. Kalau yang gede-gede gini, biasanya kan kena volume tuh, Pak? Iya. Pengiriman? Pengiriman, iya. Biasanya packing pakai apa, Pak? Saya pakai apa ya, kartu jasa, terus saya pakai JNE. Oh, JNE jadi lebih ini ya, tapi aman ya? Aman, teh, aman. Ini Pak. Oh, ini. Keris Papua. Keris Papua ada 2 rumpun. Ada 2. Oh, ini berapa? Yang ini saya kasih 100 aja. 100 ribu. Ada stok yang lain enggak, Pak? Ada teh yang kecil-kecil ada banyak. Ada ya. Teh dari 50 ribu sampai yang 100 ribu. Iya, yang kecil-kecil kayak gini. Ini yang kecil-kecil nih ya. 50 ribu berarti ya. Iya. Stoknya ada. Stoknya ada. Ini apa, Pak? Yang ini Pilo Red Kongo. Red Kongo sudah besar. Lumayan besar. Ini dikasih berapa, Pak? Yang ini 600 ribu deh. 600 ribu? Iya. Udah, tinggal aja. Ada yang besaran lagi. Yang ini. Oh, daunnya lebih besar ya? Lebih besar lagi. Ini dikasih berapa, Pak? Yang ini saya jual 800 deh. 800 ribu? Iya. Kalau yang kecilan ini saya jual 475. 475 ribu. Potnya udah putih ya, Pak? Ya. Tinggal bawa pulang. Nah, ini gede banget red wig-nya, Pak. Iya, ini red wig. Ini udah bisa buat pepayung. Pilo totol. Totol. Red wig. Kalau dilihat kan totol-totol tuh. Ini akarnya kayak begini. Ini mah udah siap. Mati. Iya. Dia petani. Ini dapat dari mana, Pak? Bapak ke hutan. Ini dapat dari daerah Pondok Cina, teh. Pondok Cina tuh di mana, Pak? Teh. Jakarta. Iya. Oh, alah, udah segede gini atau segede. Ada pohonnya? Dapat udah segede ini, teh. Aduh, gede banget, Pak. Ini dikasih berapa? Yang ini 1,2 deh. 1,2? Iya. Ini mah mahalan ongkosnya kayaknya, Pak. Ini mah mesti. Kalau ini mending dijemput deh. Jemput. Kalau punya kendaraan ya, dijemput. Aja. Atau sewa gobok sekali ya, Pak? Iya. Kalau online nggak ngerti lagi packingnya pakai apa. Susah kalau ya. Iya. Ini? Yang ini juga Jermani deh. Jermaninya udah besar ya. Udah bagus bentuknya. Bulat ya, kalau anthurium ya. Gitu ya, bagusnya. Cuman emang ini daunnya agak cacat sedikit. Cuma satu ya. Ini berapa, Pak? Yang ini 650 kan? 650 ribu. Ya. Sudah besar ya? Sudah lumayan besar. Ada juga jenis sawi. Oh, ini baru sawi ya. Nah, ini daun barunya warnanya gitu ya, Pak? Ya, tunggu. Ini dikasih berapa, Pak, sawi? Yang ini 500 deh. 500 untuk anthurium sawinya. Terus yang besar. Ini gergaji. Lumayan besar.
udah ini ya, udah tua ya. Tua udah jadi indukan. Udah indukan. Ini kalau gini lama nggak Pak nunggu satu daun lagi? Satu daun ini kalau udah kayak gini sebulan satu teh daun. Sebulan satu ya? Oh itu baru satu ya. Sih, baru mau keluar. Sebulan satu tapi. Ini berapa Pak? Yang ini 500-an kan? 500. Iya. Gergaji jumbo. Jumbo. Ini yang jumbo juga? Ini model corong. Corong tapi kriwil. Iya kriwil ini. Ini gacor deh. Oh. Gacor. Ini daunnya sekitar 9-10. Banyak. Berapa nih Pak? Yang ini 1,3 teh. 1,3 juta. Ya. Tapi udah besar banget. Ini potnya ukuran 45. 45 ya? Diameter ya Allah. Ini apa Pak? Oh itu marble teh. Maaf. Marble tapi far. Ya, cempres. Iya tuh. Ada cempres. Tuh. Ah, dijemur Pak? Iya. Ini berapa? Ukuran ini saja 50 aja. 50 ribu? 50 ribu. Ini kan far Pak? Iya. Karena warnanya masih biasa. Iya sih, baru. Belum masuk far iya. Banget ya. Saya punya ada sente. Sente variegata. Remaja. Ini pakai tanah medianya? Iya pakai tanah. Dia nggak harus lembab? Enggak teh, nggak harus lembab. Ini berapa Pak? Untuk ukuran ini saya jual 250-an teh. 250 ribu. Iya. Kalau yang kecilnya? Yang kecil ini 200 ribu. 200 ribu. Saya punya dari 50 ribuan. Ada? Ada. Nanti yang 50 ada ya. Jadi yang ini udah gede tinggal ganti pot pajang. Dia emang harus pakai tanah Pak? Tanah teh bagusnya. Oh soalnya kalau Pak aku punya pakai itu layu. Layu. Pakai media tanam. Iya, pakai tanam ya, pakai tanah. Di bawah juga ada jenis macam-macam singonium teh. Kalau di sini ini tuh banyak taniin ya Pak? Iya. Singonium. Singonium. Ini singonium apa nih Pak? Ya. Aluscan. Iya. Nah, ini berapa Pak? Ya, itu saya jual dari 10 ribuan teh. 10 ribuan satu kolibek. Itu. 10 ribuan yang agak besar 15 ribuan. 15 ribu yang gede-gede ya? Iya. Nah, ada ukurannya nih. Ini kan udah besar juga. Iya. Kalau untuk yang albo-albo gini saya jual 30 ribuan teh. 30 ribu? Iya. Stoknya banyak di belakang teteh itu. Oh iya. Teman-temannya nih. 30 ribuan. 30.000 untuk albo. Singonium albonya banyak ya satu polybag. Ada juga. Eh, di pot, Deng. Ada. Oh, nanti gedenya manjang. Ya, dia apa ya ke atas gitu. Oh, ini berapa Pak? Yang ini 60.000-an teh. 60.000. Yang namanya bambu Cina. Bambu Cina variegata. Stoknya banyak ini. Stoknya banyak ya. Dia tembus bagus daunnya, belakang ini sama. Oh, iya. Depan belakang sama nih. Heeh, variegata. Variegata. 60.000-an. 60.000 rupiah. Iya. Terus juga di sini ada singonium pink gitu. Ini pink apa? Pink biasa teh. Yang biasa tapi full ya pinknya. Iya, banyak. Stoknya aman. Tuh, berapa ini Pak? 30 ribuan ini kayaknya. 30 ribu. Tuh. Untuk anak-anak aglo 25 ribuan teh. Ini apa? Kocin. Yang ini bukan. Bikro ini. Kocin ada. Kocin. Berapa anak? 20 ribuan teh. 20 ribuan sama. Sama harganya semua untuk anak-anak kayak gini. 20 ribuan sama semua tuh. Ini ada kuping ini gajah kuping klasik. Gajah. Yang klasik teh. Oh, tapi lebih gelap ya? Iya, lebih gelap. Oh. Jadi bukan yang rumput, yang tunggal. Oh, jadi cuma tapi gede banget ini Pak. Lumayan gede. Dia juga nanti bisa tambah gede lagi dong. Bisa ya. Hmm. Nah, ini berapa Pak? Untuk ukuran ini saya jual 45.000 teh. 45.000? 45.000 aja. 45.000 sudah 5 daun, 6. 6 daun. Stoknya banyak. Stoknya banyak. Ya. Ini berarti yang kecil-kecil sama apa beda? Sama aja teh. Sama ya, sama tinggal aja. Pilih ya. Stoknya banyak tuh. Nanti kalau misalnya pas kesini ini stoknya ada yang baru nggak Pak? Pak kalau misalnya setiap satu minggu gitu? Ya selalu ada aja teh. Ya, di sini yang meja sebelahnya ini Sanadu ya Pak? Iya betul teh. Sanadu Golden. Sanadu Golden. Ini berapa Pak? Yang itu saya jual 650 teh. 650 ribu. Tapi udah gede ya. Udah gede banget. Ini sikas. Sikas. Iya kan? Jamia. Jamia. Untuk pot itu saya jual 90 ribu teh. Satu pot isi berapa tuh? Banyak Pak? 5-6. 90 ribu. 90 ribu. Udah banyak. Rata-rata bisa nego semuanya. Iya, kalau mau nego langsung aja ya Pak. Apalagi kalau lebih banyak Pak. Dikasih diskon nggak? Banyak teh selalu. Jangan sedih. Ini tricolor teh. Tricolor bukan painted lady? Bukan. Ini bedanya tricolor. Apa tricolor sama painted? Berbeda kalau dia bisa gede banget nanti ya. Kalau dia kan ini apa tunggal. Oh gitu. Kalau painted lady apa namanya merayap. Rambat. Oke, ini berapa Pak? Ya untuk ukuran ini saya jual 350. 350.000 tricolor. Tricolor. Stoknya cuma satu. Stoknya tinggal satu nih. Satu teh. Siapa cepat dia dapat. Ini saya ada di kecil nih.
Divisi ini. Defense apa? Army, bukan? Army. Army ya, defense base ya. Ada 4 nih yang kecil, berapa yang besar berapa? Ya, ini rata-rata harga 25.000an deh. Sama. Sama aja. 25.000 untuk defense base-nya tinggal pilih. Stoknya tinggal 4 nih, Pak. Ada teh di belakang, jadi banyak di bawah. Ada ya? Ya. Nah, ini kok subur banget di sini, Pak? Oh, ini lokasi Black Velvet. Iya, gede banget. Ada lagi yang gedean lagi. Ini pakai apa medianya? Media biasa teh, apa namanya? Sekam, pupuk kandang kayak gitu tanah. Oh, nggak pakai vitamin-vitamin? Nggak pakai vitamin-vitamin ya. Karena lokasinya agak rewel dia. Ya, jangan terlalu dibaca loh saya mas, apa adanya aja. Ini berapa Pak? Untuk ukurannya saya jual 200 ribu. 200 ribu lokasinya Black Velvetnya. Cuma satu, nanti yang satu lebih gede lagi. Ada di belakang ada beberapa teh. Oh, ada beberapa ya. Jadi ukuran daunnya sama? Lebih gede lagi ada, yang lebih kecil lagi ada. Jadi banyak ada tiga ukuran ya. Ada tiga ukuran. Ini peace lily variegata. Variegata. Kriwil-kriwil. Iya kok dia lebih keriting ya. Lebih kriwil tadi. Berbeda sama yang biasanya. Iya. Ininya juga tuh bunga. Nah, bunganya juga ikut kriwil. Ini berapa, Pak? Untuk ini saya jual 80.000an. 80.000 ya. Peace lily kriwil variegatanya. Ada juga skeleton. Ini. Bilo, kalau saya bilang pari. Bilo pari. Ya. Skeleton key. Iya, betul. Ya kalau udah gini, lama menuju daun nah, begini nih. Ya. Ini berapa Pak? Saya jual 3, untuk 4. Jenis ini dari 100.000 sampai 350 deh. 100.000 sampai 350.000. Yang ini 350. Yang ini 350. Ya. Yang 100.000 ada ya? Ada. Nah, nanti kita lihat ya. Ini ada Lady Gaga Anthurium. Anthurium Lady Gaga anakan. Ini udah lumayan remaja. Remaja. Mangkok ya? Iya, mangkok. Berapa Pak? Yang ini 350 deh. 350.000. Ya. Jarang tuh. Jarang ada kan Pak? Jarang. Terusnya ini ada. Ini Jacqueline apa? Bukan deh. Bukan deh. Cristo. Iya, Cristo. Saya ini punya cuma satu stoknya. Ini belum ada tunas tapi? Belum ada teh. Tapi ini akar udah aktif. Akar udah aktif. Aman ya Pak? Aktif, aman. Nah ini berapa? Yang ini saya jual 200-an deh. 200.000. Cuma satu ya? Stok satu ya. Siapa cepat dia dapat. Ya. Masih rare. Yang masih ini corong. Ini corong anakan. Anakan yang golden ini. Oh golden maksudnya? Golden tuh lebih kuning nantinya. Lebih kuning nantinya. Oh. Lebih kuning. Kalau yang biasa kan hijau banget. Hijau kali ini kan hijau banget. Hijau pekat. Untuk ukurannya saya jual 425 teh. 425.000. Stoknya cuma 2. Tapi yang ini masih lebih kecil ya. Kalau ini udah rada tebel. Yang ini saya jual 375. 375 sama 425. Untuk anthurium. Yang ini ada. Ini bintang kejora bukan? Bintang kejora. Anakan. Iya, anakan. Tiga daun. Yang kecil gini cuma satu, tinggal satu. Ini ada. Oh, ada. Lebih kecil lagi. Iya, tuh stoknya ada dua. Ini berapa, Pak? Yang ini 250-an teh. 250.000. Siap. Ini juga saya punya tortum. Tortumnya 3, oh menuju 4. Menuju 4. Ini berapa, Pak? Yang ini 500 aja. 500.000 untuk tortumnya ya. Cuma satu. Stok cuma satu deh. Cuma satu. Iya. Coba cepat dia dapat. Ini variegata. Okeri. Okeri variegata kuning. Kuning. Oh. Ini dikasih berapa, Pak? Yang ini saya jual 500 teh. 500.000. Iya. Itu yakin variegata semua ya? Udah. Ini kan ada daun baru. Mudanya iya. Iya. Udah kuning. Mudanya udah mulai kuning-kuning. Iya. Ikutin. Jadi yakin variegata. Iya. Oke. Okay. Ini juga terus. Saya ada apa namanya? Oh, ini anak-anak tadi ya, yang 100.000-an. Stoknya banyak di atas. Iya. Anak skeleton key yang ekonomis. Ekonomis. Ini? Dorayaki. Dorayaki ori. Ori. Orinya dorayaki. Nah. Stoknya sekarang kan deh. Itu udah campur silver kebanyakan ya. Ini ori. Ini berapa, Pak? Yang ini saya jual 250 deh. 250.000 ya. Rimbun dorayakinya ya. Stoknya ada dua. Ada dua, sama. Sama harganya. Itu agak besar ya daunnya. Oke. Cuma nol lebih sedikit. Yang ini saya punya jenis anthurium Dressleri. Dressleri. Ori. Nah, orinya gini ya. Iya. Oh, okay. Kayak gini. Tuh, ada 5 daun. Ini berapa, Pak? Yang ini 900 teh. 900.000. Iya. Dressleri 5 daun. 5 daun. Sudah di pot yogap ya? Heeh. Nah, cantik. Yang ini saya punya bobce. Bobce anakan. Anakan remaja. Dia belum kelihatan ininya ya. Bentuknya. Oh, ini daun baru. Iya. Ini berapa bobce? Untuk ukuran ini saya jual 200 teh. 200.000. Untuk bobce-nya 200.000. Stoknya cuma satu. Stoknya satu teh, tinggal satu. Tinggal satu. Tinggal satu. Nah, ini anakan Painted Lady. Oh, ini ya. Painted Lady anakannya. Stoknya banyak. Stoknya ada satu-satu ya, kecil satu. Gitu. Yang ini berapa, Pak? Yang ini saya jual 100.000-an teh. 100.000. Yang ini 50.000-an. 50.000. Saya punya. Tapi dari dia? 50 sampai 200.000.
jadi ada yang gede juga. Iya, ada nanti di belakang. Apa ini? Oh, yang ini Sweet Love. Oh, Sweet Love. Iya. Anthurium ya? Anthurium. Kayak Petrodactyl ya? Betul, mirip ya, mirip. Mirip. Yang ini saya jual 3.000 teh daun 2. 300.000 2 daun tapi daun. Aktif udah aktif, ininya. Teh. Aktif. Keren. Ini Anthurium Siri. Siri. Itu yang tunggal. Oh. Bukan yang ronyo, bukan yang rumpun juga. Heeh. Jadi tunggal. Ini berapa pak? Yang ini 350 nanti ada stok ada 3.000. Oh ini sama ya. Sama yang ini? Sama kan. Oh, sama ya, sama yang itu kecil, lebih kecil. Lebih kecil itu 200.000an teh. 200.000. Jadi ada pilihan 200 sampai 300. Sampai 350. 50. Ini Epi Premium. Ya, oh, ya lupa. Sarigata. Nah, lupaan. Yang ini? Ini udah pecah daun ya. Hampir-hampir. Hampir ya, tapi udah bolong. Iya. Nah, ini berapa, Pak? Untuk ukurannya saya jual 275 teh. 275.000 untuk Epi Premium Varigata. Yang ekonomisnya 75.000. Ada? Ada, nanti di belakang. Di belakang ada ekonomisan dari Epi ya. 75.000-an. 75.000. Nanti kita lihat di belakang. Ini juga ada anak-anakan kuping gajah. Oh, ini yang kristalinum. Yang ini batang letter U. Oh. Hmm. Ukuran kayak gini, ada yang agak besaran ada harga 70.000-an teh. 70.000. Pilihannya banyak ya di belakang ya. Ya. Nanti kita lihat di sana kopi gajah semua. Ya. Oke. Okay. Nah, ini saya lupa namanya ID-nya. Ini apa ya? Coba yang boleh. Kayak bipennifolium bukan? Bukan sih. Saya lupa namanya. Pokoknya yang tahu boleh di kolom komentar. Ya. Tapi pilo kan, Pak? Pilo teh. Ini berapa? Kalau harga masih kagak lupa gitu. Iya. 700.000 teh. 700.000. Iya, mana buat saya ID-nya lupa. Coba nanti yang tahu boleh di kolom ya. Komentar. Stoknya cuma satu itu, Pak. Stok satu teh. Jadi kalau ke sini ya, ini ada Bukeri Varigata. Bukeri Varigata. Anakan. Kenapa dia sendiri? Anakan dia teh. Mendang ini mudanya. Oh. Enggak, ini kan malah mu. Oh, ini tuanya udah ya. Gini dia baru. Oh. Jadi bikin bagus. Iya, Bukeri Varigata. Stoknya ada. Oh, tuh. Stoknya ada. Ini beberapa. Dari biji ya, Pak? Iya, teh. Ini berapa? Untuk ukuran yang ini saya jual 100. 100. Yang ini 75.000-an teh. 75.000. Iya. Tapi Varigata. Varigata. Ini juga ada silangan. Buka. Oh iya ini. Ini itu golden. Golden teh. Oh. Anakan. Anakan tapi udah keluar ya goldennya. Iya lumayan. Ini berapa Pak? Yang ini 175.000 teh. 175.000 ya. Golden Show. Yang belum punya Golden Show ada di sini anakannya. Ada. Dia lumayan bandel kok didiamin ya. Juga cepet. Ini ada kuping gajah. Panjang sekali. Lumayan. Warok silangan papila minum. Oh papila minum ya. Sama warok wanum. Dua daun. Dua. Dia mau berkuping nih, Pak. Iya, betul. Kalau berkuping jadi lucu ya. Iya. Aneh. Ini berapa, Pak? Yang ini 1.7 teh. 1.7. Ya. Masih nego enggak nih? Masih bisa nego. Masih bisa nego, saya jangan sedih. Ya, sih. Semua harga bisa nego semua. Deh. Masih bisa digoyang ya, Pak? Iya, masih bisa. Kalau yang di sini gede banget nih, Pak. Oh, yang ini saya jual 300.000. 300.000, tapi ini kayak yang gelap banget. Oh, ini lumayan pekat. Heeh. 300.000 ada 3 daun mau ya. Ada sulur juga tuh. Nah. Siap. Ini yang besar. Ini? Yang besar ini batangnya letter U teh. Oh, yang batang kotak gitu ya? Iya, batang kotak. Ini berapa, Pak? Untuk ukuran ini saya jual 500 teh. 500.000. Iya, daunnya lumayan. Hampir banyak. Mulus ya? Mulus teh, hampir. Daunnya nggak, ini nggak koyak. Dicacat ini aja nih. Iya, cuman nggak kelihatan. Ya. Ini ada tarantula-tarantulanya banyak nih, Pak. Iya. Ini harga dari 200.000-an sampai 240 teh. 200 sampai 240, ya. Berarti yang ini 240. Ya, yang ini 200.000. 200.000-an teh. Rimbun ya, dia ngerimbun lumayan, nanti gede. Rimbun. Dia gedenya panjang apa baru ngerimbun. Iya. Ini ketinggalan nih, Pak. Oh, iya itu. Melano. Melano biasa teh. Yang reguler ya. Ya reguler. Berapa, Pak? Yang itu saya kasih 90 aja teh. 90.000. Ah, daun dua. Daunnya lumayan mulus. Iya. Cantik. Ini? Oh, iya ini. Ada. Ini jenis santorium ya? Juga. Ini Macrolobium teh. Macrolobium. Iya. Hybrid bukan? Atau makro aja? Makro aja. Macrolobium. Aneh ya, Pak? Itu ini berapa? Harganya 270 teh. 270.000. Oh. Yang besar ada nanti. Oh, ada? Ada. Dia berbunga enggak? Berbunga juga sama jenis anthurium. Anthurium berbunga semua ya. Ini Paraiso. Paraiso verde-nya berapa daun tuh? 5 ya, Pak? Iya. Nah. 5 daun dikasih berapa, Pak? Yang ini 550 teh. 550.000. Yang ini sama? Sama. Sama. Dia menuju ada satu daun lagi ya. Bule-bule ya, Pak? Enggak hijau. Ini ada yang gede. Ada besaran.
Yang ini 625. 625.000. Agak besar. Agak besar ya. Udah menuju satu daun lagi tuh. Ada cuprea satu. Cupreanya 5 daun. Dia rewel enggak nih? Enggak. Enggak. Oke. 6. 6 daun. 6 daun. Dikasih berapa, Pak? Yang ini 475 teh. 475.000. Ya. Daunnya lumayan mulus. Keren, bisa seger gitu tegak dia. ini pilok katak. Katak. Sebesar ini. Saya jual yang ini 300.000-an teh. 300.000. Ini katak yang setang panjang. Oh, jadi enggak bantet ya? Ya, ada yang bantet ya? Yang bantet. Oh. Oke. Okay. Stoknya cuma satu. Stok satu teh. Cuma satu. Iya. Cepat-cepat dia dapat. Ini mayoy. Mayoy. Mayoynya udah besar. Lumayan yang gede. Ini kalau mau cutting udah enak, Pak. Iya. Mayoynya dikasih berapa, Pak? Yang ini 250-an teh. 250.000. Cuma satu yang besar gini. Cuma satu teh, kalau yang kecil dari 10 ribuan banyak. Oh, tapi iya. Yang besar ini cuma satu teh. Udah lama kan nunggu ya, dia. Ini besar. Terus ini pari yang saya bilang tadi, anak-anaknya 100-an ya. Rimbun tapi ya. Lumayan rimbun. Tinggal nunggu daunnya itu ya. Pecah. Oke, ini juga Black Cardinal. Black Cardinal. Black Cardinalnya ada stok 3. Ada stok 3. Untuk ukuran ini saya jual 250-an deh. 250.000 untuk Black Cardinalnya. Terus ini ya, Birkin. Ini Birkin. Masih Birkin. Lokal. Ah, lokal ya? Berarti ya. Udah enggak ini ya. Udah enggak rewel. Berapa, Pak? Yang ini 600.000-an deh. 600.000 udah sebesar ini? Iya. Udah lumayan besar. Daunnya mulus. Menor lagi. Daunnya mulus. Putihnya iya. Cuma satu. Satu teh. Tinggal satu ya. Birkinnya. Terusnya ini ada Gloriosum. Glory. Semuanya sama apa beda-beda nih, Pak? Harganya berbeda-beda teh. Yang 3 daun gini berapa? Yang ini saya jual 100.000. 100.000 ya. Untuk Gloriosum. Nah, yang kecilnya kan ada. Yang kecil ada. Yang ekonomisnya nih, Pak. Kayak ini 50.000-an teh. 50-an untuk Glory ya. Tapi ya. Udah aman ya, aman, Pak? Teh. Yang ini 75.000. 75.000 dapat 4 daun. Ada lagi yang 150. 150 yang gede. Yang daunnya agak besar. Kayak ini. 150.000-an. 150.000. Ya. Wow. Besar ya, mulus. Lumayan, lagi daunnya. Mulus. Itu ada keladi Wharton, Pak? Bukan ini, Teh. Apa? Ini keladi batik. Oh, batik? Ya. Cuman ini lagi dirawat, belum gitu seger. Oh, tapi daunnya gede banget. Daunnya lumayan gede. Okay. Jadi udah bisa, oh cantik ya. Cantik. Keladi. Keladi kalau musim hujan dia lagi enak-enaknya, benar. Lagi senang-senangnya nih. Ini kalau dipanasin sedikit warna lebih bagus deh. Iya, lebih keluar warnanya, lebih keluar ya. Warna, ya. Ini berapa, Pak? Untuk ukuran ini saya jual 300.000 deh. 300.000, udah 1.000 ini nih. Iya. 300.000 tuh keladi batik. Warnanya cantik banget. Warnanya lebih panas, lebih bagus warna nanti. Nah, kita kesini yang kecil-kecil dulu nih. Oke. Ada yang pink-pink. Pink. Ini lady. Iya teh. Lady Valentine. Lady Valentine. Yang itu saya jual ukuran itu 50.000-an teh. Ini 50.000 nih, iya, sama ya? Sama. 50.000. Ada yang gedenya. Ada yang gede nah, satu ini. Yang ini 80.000 teh. Ini 80.000. Lebih besar daunnya ya. Iya. Ini kocin ya, Pak? Itu bukan teh. Big Papa. Oh, Big Papa. Oh, lebih bulat ya? Iya, udah lebih bulat. Big Papa berapa, Pak? Yang itu 80.000 teh. 80.000. Ya. Stoknya ada enggak? Ada banyak. Banyak di belakang belum ini. Papa juga. Ini Big Papa juga ya. Ini? Yang ini dona karena mutasi. Oh, jadi dia bermutasi ya. Jadi ini ya, bule ya. Agak putih. Berapa ini, Pak? Yang itu saya jual 90.000 deh. 90.000 dona karmen mutasian. Ini? Yang ini kocin. Kocin tembaga. Kocin. Oke. Ini berapa, Pak, sebesar ini? Yang ini saya jual 75.000 deh. 75.000. Ya. Udah besar banget, Pak. Lumayan besar. Iya. Ini apa, Pak? Yang ini kocin merah, red kocin. Oh, red kocin. Dia mau mutasi apa gimana nih, Pak? Enggak, emang lebih kayak gini. Emang gitu. Iya. Ini berapa, Pak? Yang ini saya jual 200.000 deh. 200.000. Iya. Udah besar. Terusnya ada lagi nih, udah rumpun, ada anak-anak satu. Ini sama ya? Iya, sama. Jadi ini nanti anak-anak. Dia ngerimbun lagi tuh ada dua soalnya. Nah, ini berapa, Pak? Yang ini saya kasih 250 deh. 250.000. Iya. Siap. Ada juga Big Roy. Big Roy dari 40.000 sampai 90.000 ada. 40.000 sampai 90.000. Ya. Jadi yang ini berapa? 40.000-an teh. 90 yang di belakang. Yang di belakang agak gede-gede. Ya. Ini Snow White. Snow White. Nah, Snow White-nya udah di pot putih, pot udah cantik. Berapa ini, 70.000 Pak? 70.000 aja teh. 70.000? Ya. Yang kecil? Yang ini Dude.
Oh, Dude White. Ya. Oh, dia beda ini ya, bulatnya. Dia lebih bulat. Heeh. Dude White berapa? 90.000 teh. 90.000. Cuma satu Dude White-nya. Satu teh. Tinggal satu. Tinggal satu. Terus ya ini kan anak-anakan ini. Anakan sente perigata. Sente ini golden. Golden teh. Ini yang golden. Ini berapa kali? Yang itu saya kasih 125 teh. 125.000. Cuma satu stoknya. Iya, susah. Hastatum berapa, Pak? Yang itu saya jual 35.000. 35.000 hastatum tinggal diturusin ya, Pak. Iya, nah ini anak-anak sente nih dari 50.000 sampai 100.000. Ini berapa? Yang 100. Ini yang ini saya kasih 75 dan 1. 75.000. Yang ini 100.000. 100.000. Yang ini 50.000-an deh. 50.000. Yang ini ada yang kecil banget ya, coba. Iya, sama 50.000. 50.000. Pakai tanah ya medianya, Pak. Ya, jadi bisa ger. Ini black cardinal yang anakan. Anakan. Ini berapa? 90.000-an teh stok banyak. Pakai banyak yang ukuran segini. 90.000 banyak. Banyak. Siang nah, mai. Chiang Mai. Aku ada masih Chiang Mai. Ada dua ya? Stoknya banyak tuh, ada di bawah ya. Di bawah. Oke, yang seukuran begini berapa? 10.000-an teh rata-rata mau gede mau kecil. 10.000. Chiang Mai-nya. Chiang Mai. Bapak ini apa? Yang mana teh? Oh, ini Big Roy teh. Big Roy tapi ijoan. Ijo. Oh. Cuman karena dia medianya subur jadi warnanya pakai ijo juga. Iya. Subur banget. Harusnya Big Roy. Iya. Sama yang aja ini, tapi harganya beda. 50.000-an teh. 50.000 udah besar ini. Enggak ya. Besar ya, ribu. Terus anakan kocin-kocin ini 40.000-an. Anakan kocin 40.000, banyak stok. Banyak stok banyak. Nah ini sektor ini? Makro. Makro Robi. Besarnya pecah begini. Iya, sama sama anturin jari dia mirip. Iya. Predator radiat, petrodaktil juga begini. Iya, mirip kalau juga. Kalau pecah. Dia doang agak tebal dibanding jari. Iya. Ini berapa, Pak? Yang ini 875.000 teh. 875.000 yang gede gini satu. Cuma satu teh. Cuma tinggal satu. Tinggal satu. Terus ada rumpunan lipstick. Lipstick. Ada rumpun 4. 4. Satu pot. Satu pot. Berapa ini, Pak? Yang ini 60.000 aja. 60.000. Cuma satu yang rumpunnya. Cuma satu jenis ini. Cuman kalau mau banyak. Rumpun ya banyak aja, ya. Beli banyak aja terus taruh satu pot ya, Pak. Iya, kalau ini yang klasik. Rumpun juga sama. Oh, lipstick klasik. Rumpun. Oh iya, yang agak pink. Ini ya, berapa, Pak? Yang ini saya kasih 125 teh. 125.000. Udah lumayan yang, banyak kan. Yang kecil-kecil baru nih, ya. Baru rumpun. Belakang baru yang gede-gede, Bikroy-nya. Bikroy-nya daunnya besar sekali. Subur-subur. Iya. Besar loh, ini berapa, Pak? Yang ini 100.000-an teh. 100.000? Iya, stoknya banyak. Stoknya banyak untuk yang kalau ambil banyak ya. Bisa kurang. Ambil okay. Banyak di korting ya, Pak. Benar. Ini begonia. Ini cantik. Ini begonia apa, Pak? Batik teh. Batik. Batik. Ini berapa? 25.000-an teh. 25.000 ya. Rata nih. Rata semua harganya. Pak, 25.000-an. Terus ke sana ada piolin anak-anak-anakan yang ekonomis. Piolin. Ini pedatum. Yang ini Florida Gosmin. Oh Florida. Oh iya, Gosmin. Stoknya banyak ini ada Gosminnya. Oke, okay. Udah jadi minnya semua. Ini deh. Kayak gini tuh. Warnanya udah beda ya? Iya, warna. Nah, ini yang udah jadi ini berapa nih, Pak? Yang ini saya jual 80.000-an deh. 80.000. Iya. Udah jadi tuh 3-4 daun. Dari 50 sampai 80.000 untuk Gosmin. 50.000 yang mana? Yang untuk ukuran kayak gini deh. Menuju 3 daun ya. Iya, betul. Di 50 sampai 80.000 ya. Untuk violin ini yang violinnya. Ini predatum. Oh, 35.000-an teh. 35.000. Iya. Baru. Sama sama violin juga anak-anak sama. Sama ya. 35.000-an. Kalau agak besar 45.000-an. Ini squamiferum. Squamiferum teh. Dua ini. Berapa? Stoknya ada. Yang ini 40.000-an teh. 40.000. Nah. Squamiferumnya 40.000. Ini predatum yang ini juga harganya sama. 40.000-an. 40.000 udah menuju 3 ya. Iya. Ini tuh daun pancing ya, Pak? Daun pancing deh ini. Kalau ini udah aktif. Udah aktif ya. Iya, aman. Banyak di belakang tuh. Itunya. Ini stoknya ya, Pak. Red arrow. Red arrow. Ya. Singonium. Singonium. Oh, yang ya. Agak. Kayak gini. Ini berapa, Pak? Yang ini 40.000-an teh. 40.000. Iya. Oke. Okay. Stoknya banyak. Ada teh, cukup. Tuh. Anak-anak semua ya. Iya. Ini yang tadi aku bilang banyak anturium kuping gajah. Yang kecil gede ini regale, Pak. Yang ini ada yang ini regale. Ini regale. Oh iya. Oh, daun baru ini, Pak. Iya, daun baru. Yang tua pada sobek saya buangin. Oh, saya ambil daun yang mudanya aja. Ini saya buangin teh semua. Ini daun mau apa tunas. Sudang. Heeh.
Ini regalnya berapa, Pak? Yang ini saya jual 275 teh. 275.000 ya. Regalnya. Aduh, kalau udah jadi daunnya hijau udah keren banget, Pak. Saya ada ini namanya beda lagi nih. Ini apa? Verde. Bukan teh, Green Mamba. Green Mamba kalau jadinya begini ya? Iya. Di daun mudanya lebih besar lagi. Iya. Jadi tambah. Berarti satu pot berapa pohon? Tiga daun teh. Ada tiga daun, daunnya mulus-mulus semua. Iya, berapa ini, Pak? Yang ini 600 ribuan teh. 600 ribu? Iya, untuk seukuran ini. Gimana, Pak? Kalau ini jenis kalong. Ini yang verde baru ya? Iya, kalong. Kalong. Ini berapa kalong? Yang ini 250 teh. 250 ribu? Iya. Nah, untuk ini jenis ini saya mah belum tahu. Belum tahu hybridnya apa ya, hybrid soalnya apa? Rada kriwil nih. Iya, itu kriwil. Daun mau tiga teh. Daunnya mau tiga, oh ya, udah keluar. Ini berapa, Pak? Ini yang ini 600 ribuan teh. 600 ribu? Iya. Hybrid apa sama apanya belum tahu. Tuh, tapi keren ya. Jual pohon masih. Saya belum nyampe. Yang paling gede. Yang apa? Ini. Yang ini lagi pada daun muda semua tuh. Iya, kenapa rame-rame dia? Ya gini sih jual 850.000 teh. 850. Daunnya yang mulus ada 4 apa berapa lagi nih? Iya. Daunnya yang mulus 4. Daunnya siap tani tuh sebentar lagi udah ada isinya. Iya. Ini jenis alokasia. Apa Jacqueline? Bukan Jacqueline teh. Oh bukan. Oh enggak ini ya daunnya hijau ya? Hijau kayak pepaya, daun pepaya gitu ya. Kalau Jacqueline kan agak berduri-duri. Ya. Ini berapa, Pak? Yang ini 125.000 teh. 125.000. Tapi besar. Sampai 125. 100.000 sampai 125. Ya. Yang ini kan 125. Ya. Yang 100 yang mana nih, Pak? Agak silat sedikit. Oh iya, anaknya. Forte ini, Forte. Forte. Kalau ya, kasih Forte. Oh. Cantik. Stoknya ada. Aman ya? Aman. Terusnya ada Mexicanum. Nah, ini sedang ya ukurannya. Udah top, tapi udah berkuping ya, Pak? Iya, udah main kuping-kuping. Ini berapa, Pak? Yang ini 70 ribuan teh. 70 ribu. Mexicanumnya 70 ribu. Akarnya udah pada aktif akar. Iya, sampai keluar-keluar. Oke. Terus ini karamel, Pak. Yang mana? Hmm? Oh, karamel. Ini green soul. Cuma lagi dirawat teh ini kemarin jatuh patah. Ya. Habis bodi semande ini. Heeh. Iya, patah tulang apa? Patah tulang dirawat dulu. Ini juga dirawat. Oh, iya, lagi dirawat. Oh, ini di sini dirawat-rawat ya. Kalau di sini berarti balik lagi ke samping, ini nih yang alokasi ya, Pak. Alokasi ya black velvet, tapi kok lebih besar. Iya. Lumayan. Nah, daunnya sebesar ini. Ini dikasih berapa yang besar gini, Pak? Yang ini 275 teh. 275.000 untuk alokasia black velvet. Yang ini 100 ribuan yang kecil-kecil. Ini ya? Iya. 100 ribu. Tapi udah aman sih. Aman teh, udah seger. Ini juga ada daun baru tuh. Ini itu 125.000. 125.000. Ini yang satu ini daun? Satu daun mau dua. Hah? Yang ini saya kasih 175 teh. 175.000. Ya. Aman ya, Pak? Aman. Black lipstick, ini black velvet, sebelahnya black lipstick ya. Tahu aja Bapak di sini ini pasanginnya. Berapa? Itu 150. 150.000 rimbun ya. Iya, udah rimbun, daun besar-besar udah. Mau ada keluar lagi? Iya. Mulus-mulus lagi. Di belakang juga tete itu ada. Ini kuping gajah plastik. Gajah juga. Plastik semua? Plastik semua teh yang ini. Tapi udah besar-besar ya. Udah lumayan besar. Kayak gini. Ntar ambil. Ini udah seger semua teh. Iya. Seger semua. Ini berapa, Pak? Yang ini saya kasih 65 ribuan teh. 65 ribu? Iya. Yang sebesar ini? Sebesar ini. Ada yang lebih kecil lagi sebelahnya? Yang ini saya kasih 25 ribu. 25 ribu. Ya. Ini kayaknya kalong ya? Ini sesama teh. Sama. Tapi karena belum besar ya dia. Oke. Semua sih rata-rata sama daunnya besarnya ya, Pak? Iya, betul. Ukuran hampir sama semua. Iya. Harga juga sama. Mulus-mulus sih. Nah, ini yang besar nih, Black Beauty. Iya. Black Beauty-nya udah besar banget. Lumayan daunnya mulus. Iya, ini daun baru nih. Iya. Nah, ini berapa, Pak? Yang itu 650 teh. 650.000 untuk Black Beauty sebesar ini ya. Cuma satu, Pak. Saya punya stok satu deh. Oke. Ini yang ini seledri. Seledri. Iya. Kayak seledri sih emang. Betul. Sebetulnya namanya bukan seledri, warsuiji atau apalah. Warsuiji? Ya, oh iya, warsuiji. Ini mau daun tiga teh. Ada tuh di belakang. Oh iya, ya Allah. Ada. Oh, kriwil-kriwil gitu. Jadi, ya kalau daunnya gini tuh. Ini berapa, Pak? Ya.
Yang ini saya nak jual 800 deh. 800 ribu. Bunga gede banget udah. Bisa dipotong dong. Bisa dipotong. Kalau bagi-bagi ya. Ada mata tunas. Panjangnya 40 cm saya pendem deh. Wih. Atasnya aja masuk keluar. Iya. Nah, ini verde. Verde ini. Tapi besar. Lumayan besar. Ada 1 2 3 4 5 6. 6 daun. 6 daun nih. Kasih berapa, Pak? Yang ini saya kasih 750 deh. 750 ribu. Ya. Nah, itu mangkok ya, Pak? Yang ini kobra, jemani kobra. Oh, jemani kobra. Kok ada ininya, Pak, dia? Oh, ini apa, daun muda. Nanti kalau udah tua hilang lagi. Serat-serat kayak urat-urat gitu. Iya, betul. Kobranya dikasih berapa, Pak? 175 ribu deh. 175 ribu, ya, udah besar ini. Ya. Emang ada yang ekonomisnya, Pak? Saya biasanya ada teh dari 75 ribuan. Ada, ya, tapi ya, lagi ya. Kosong? Lagi kosong. Ini baru mangkok. Mangkoknya. Bukan baskom. Apalagi gayung. Iya. Ini berapa? Ukuran ini 700 ribuan. 700 ribu. Ya. Udah gede sih sebenarnya. Lumayan gede. Hmm. Ini ada tanduk. Anturium. Tanduk. Oh iya benar. Aneh ya. Daun kriwil udah lumayan. Iya. Ini berapa, udah mulai kelihatan. Dikasih berapa, Pak? Untuk ukuran ini saya jual 850 ribu. Kan sebelahnya lebih gede dong. Ada yang besar lagi harganya ini 950. Jadi beda 100, ya. Tapi ini lebih besar. Besar. Lebih pedas ya, ya. Kalau lebih besar tuh. Bentuknya. Lebih keras lagi daunnya. Nah. Ini anak semuanya nih atas kuping gajah? Kuping gajah teh. Ada beberapa jenis. Beda-beda ya? Ya, ini green mamba nih. Green mamba. Ini agak kecil. Ini 350-an teh. 350 ribu? Iya. Yang belakangnya apa? Yang ini. Oh, ada bulat ya? Dia sama sama tadi. Tadi. Daun-daun satu ini teh. Oh, berapa itu? Yang ini saya jual 175-an. Ada dua kompor. Dua. Ya? Verde ini teh. Oh, tapi ada bulatnya ya? Iya, ada bulatnya. Karena masih pada daun muda. Muda ya. Yang ini jenis batang kotak. Untuk ukuran kayak gini daun 3. Hah? Karena ini yang satu betua. Saya jual 175 ribuan teh. 175 ribu, udah besar ya, Pak. Untuk kuping gajah jenis ini saya dari 70 sampai 250 ribu ada. Yang 70 berarti anakan? Anakan teh, yang tadi. Yang tadi di depan ya? Iya, depan ini stopnya banyak. Oh iya, yang di polybag? Nah, di pot? Oh, mau di pot? Oh iya. Oh, di pot. Stoknya banyak. Stoknya banyak ya. Ada yang 200 ribuan di belakang. 200 ribu yang di sini? Iya, itu besar-besar gitu teh. Nah, itu tinggal pilih. Semuanya mulus. Daunnya mulus semua teh. Nih, saya ambil. Susah nggak, Pak? Bisa. Ih, daun mulus-mulus. Ih, daun barunya begini. Udah sebesar ini. Ini berapa, Pak? Yang ini 225 teh. 225? Iya. Sebesar ini? Sebesar ini daun 4. 225 ribu daun 4. Udah siap pajang ya. Iya. Udah selama ini dia nggak ada lecet-lecet, ya. Udah jago. Biasanya pada sobek umumnya. Iya. Stoknya banyak deh. Stoknya banyak ya, jadi jangan sedih. Ini dijual nggak nih, Pak? Yang ini dijual. Ini king. Yang ini king, ya. Kingnya. Untuk ukuran ini. Saya punya satu teh stok yang kayak ini. Cuma tinggal satu nih? Ya, kalau yang kecil mah banyak. Di oh, depan ya, ada. Depannya. Ini yang gede gini, ini kan baru nunggu. Iya. Ini daun mudanya tuh ada. Oh. Ini dikasih berapa, Pak? Yang ini harga 450 teh. 450 ribu. Udah gede ya. Terus di bawahnya juga ada burlemax. Burlemax. Sarigata. Sarigata. Nah. Semuanya manner sih. Lumayan, ini. Lumayan. Ini nih, Pak, paling manner lucu ya. Deh. Nah. Setengah-setengah gitu dia. Ini berapa, Pak? Yang tutup pagang itu 175 teh. 175 ribu. Ya. Nah, yang kecil? Yang kecil ini 100 ribuan teh. 100 ribu. Iya. Dari 100, 150, 175 paling mahal. Oh, dari 100, 150, 175. Ya. Nah. Tergantung ukurannya, besarnya ya. Besarnya. Iya. Oke. Ada kilo kebalik. Ini subah satu. Subah satu, ya. Belok balik. Iya, belok balik. Kalau merahnya dibakar. Ini gitu. Berapa? Yang ini 65 ribuan teh. 65 ribu? Iya. Udah banyak tapi stoknya? Ya? Stoknya ada. Cukup. Bapak ini apa? Oh, itu untuk buah apa, tanaman kayak gini teh, untuk daun. Daun. Sejenis jadi, apa ya, NPK kayak gitulah. Oh, pupuk tanaman hias. Jadi ya. Dia kayak suplemen makanan buat tanaman ya? Iya, betul. Bapak jualan ini? Ya, cara pakainya gimana? Itu kayak per 3 bulan sekali teh. 3 butir aja. Oh, 3 butir dipendem. Enggak, di atas aja, aja. Di atasnya. Oke, kalau ada yang mau beli berapa, Pak? 15 ribuan teh. 15 ribu ya. Segini. Buat sampai setahun. Kayak lebih dari setahun deh. Pakainya cuma berapa biji, kan? Cuma 3 butir dalam satu pot gini.
per 6 bulan sekali. Spotnya kan ada yang 15, ada yang 20. Bedanya enggak? Beda enggak butirannya? Ya, paling kaget dari bedaan dari jenis ukuran tanaman gitu, Teh. Oh, kalau tanaman yang terlalu besar kecil kayak gini, pasti lebih banyak mungkin boleh kayak gitu. Dari ukuran tanaman ya. Kalau kayak gini paling cukup 3 butir aja. Iya sih. Untuk ukuran tanaman kayak gini. Dan jangan dekat-dekat batang. Betul. Agak jauh ya. Pinggirnya aja di pinggirnya. Pinggir-pinggir ya. Oke. Terus Bapak punya apa lagi nih koleksi? Ini di bawah teh ada skindap. Ini Pak. Mana? Oh iya, keladi. Wah, cantik banget. Ini keladi. Tiger. Oh. Ini, aduh, warnanya. Ini dikasih berapa Pak? Yang ini 225 teh. 225.000. Di tinggal satu. Ada beberapa di bawah tadi. Tapi kecil, iya ini. Yang besar ini aja satu. Cantik. Yang ini juga saya punya skindapsus. Skindapsus. Online. Oh, mulai. Iya. Bawah. Stok banyak teh. Ini dikasih berapa Pak? Yang ini saya jual 20.000-an teh. 20.000-an. Udah lumayan rimbun-rimbun. Iya. Ini mah dibiarin aja sebenarnya kalau gini-gini ya skindapsus agak kuat. Cantik. Apa lagi Pak? Ini painted lady yang lumayan. Painted lady? Kayak gini. Ekonomis. Iya. Berapa nih Pak? Yang ini saya kasih 100.000-an nih. 100.000 untuk painted lady ya. Ya ini daun baru ya Pak? Iya. Tinggal buka itu. Udah enak. Di bawah ini biasanya yang ini ada pengen teduh ya. Jenis anthurium. Ah ini baru produktil ya. Produktil ya. Ini berapa gelap-gelap. Pak? Yang ini saya kasih 475.000. 475.000. Ya. Cuma satu ya. Stoknya ada yang tadi ini teh. Yang ini. Oh, tapi masih dirawat. Iya, kan? Tapi ini udah seger, sebetulnya udah ada daun aktif. Iya. Udah seger. Tapi lebih aman ini. Iya. 475. 475 bisa nego. Bisa nego saya. Yang ini ada verde. Paraiso verde, 3 daun. 3 daun. Yang ini saya kasih 475.000. 475.000. Iya. Yang belakangnya lebih besar, Pak. Lebih besar lagi. Yang ini saya kasih 600.000. 600.000. Oh, udah ini. Sama potnya udah cantik. Iya. Tinggal bawa daun 3 menuju 4. Iya. Bapak tiap hari buka kan? Tiap hari teh saya 25 jam nonstop. Oh, ya 1 jamnya kemana Pak? Saya tambahin kan orang biasa pengupas 25 jam. Ini saya bilang tadi antar jari yang besar teh. Oh ini yang paling besar, yang 200? Yang saya punya ya. Yang ini saya kasih 450 teh. 450.000 rimbun plus besar ya? Iya. Ini sebentar lagi dia mengeluarkan, oh belum ya mas? Belum, ya? Belum. Jadi bisa bertani sendiri ya, kalau ini mau belajar. Itu baru. Ini ada apa namanya bahan bunganya, bahan bibitnya di sini. Iya. Oh dari situ, iya, beda nanti, ya? Kayak jagung nanti teh. Nanti diserut gitu doang. Iya betul. Oke. 450.000 cuma 450. Satu ya? Stok yang besar ini satu teh. Kalau yang masih di Depok mah antri nih Pak, bisa. Oke, terus ada apa lagi Pak? Kayaknya sih untuk sementara itu aja teh. Udah, jadi nanti kalau misalnya yang mau datang ke sini, alamatnya di mana nih Pak? Jalan Raya Pasir Putih, Sawangan Permai. Sawangan Permai, pokoknya paling gampang nemuinnya. Bener. Soalnya pinggir jalan, terus di atas kelihatan ya Pak ya. Bapak ditunggu kawan hijau main ke sini ya. Amin, amin. Kalau kawan hijau main ke sini kasih diskon ya. Silakan Bapak ya, bebas, diskon pasti ada. Dengan, pakai ini Pak, pakai password. Password nggak ada. Ada. Apa ada? Markiview. Oh, Markiview. Nah, salam Markiview. Sekali lagi Pak, 1, 2, 3. Markiview. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.